Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani aktivitas kalian di pagi hari ini. Kembali lagi saya akan kabarkan kabar-kabar menarik tentunya seputar Ayu Ting Ting. Kabar Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari Instastory Ayu Ting Ting ya, dimana dalam postingan kali ini Ayu Ting Ting ditanya mengenai sosok Sahir Sih, bagaimana orangnya, itu kurang lebih pertanyaan tersebut. Lalu Ayu Ting Ting menjawab Sahir Sih itu adalah unik. Wah, tentunya kita bahagia ya. Saat ini Ayu Ting Ting telah berani mengungkapkan perasaannya kepada saya sih. Ia mengatakan unik, unik itu kan artinya spesial dan tidak ada lagi yang lain selain dirinya. Mungkinkah inilah gambaran Ayu Ting Ting bahwa Sahir Sih lah orang yang unik, spesial di hatinya. Laki-laki banyak yang dikabarkan dekat dengannya, namun yang dikatakan unik hanyalah Sahir Sih. Tentu ini satu pertanda baik ya buat kita para fans Ayu Ting Ting. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kebahagiaan Ayu Ting Ting dengan orang yang sangat ia sayangi, yang ia spesialkan atau ia unikan. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari ya oleh Yudijet1507, kata dia, "Itu sorry Ayu Ting Ting, aham, pertanyaan tentang apa tuh? Ku nggak ngerti artinya." Tapi dijawab oleh Ayu Unik Sahir Sih. Itu adalah satu caption dari Yudijet1507. Lalu ditanggapi oleh salah satu sahabat, akun yang bernama Ojin Alawulan, kata dia, "Itu maksudnya ada yang nanya tentang garis besarnya Sahir Sih itu gimana orangnya." Terus dijawab Ayu, "Kalau Sahir Sih itu orangnya unik, berarti Sahir Sih itulah daripada yang lain di hati Ayu Ting Ting." Uhuh, ini itu adalah satu jawaban atas caption yang diberikan oleh Yudijet1507. Mari para sahabat, kita doakan saja ya, semoga orang yang spesial, orang yang unik di hati Ayu Ting Ting akan menjadi pendamping Ayu Ting Ting untuk selamanya. Ini dulu kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa di-subscribe. Sekian, terima kasih.